Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Bidang SMP menggelar kegiatan bimbingan teknis perakitan kisi-kisi soal jenjang sekolah menengah pertama yang digelar di salah satu hotel di Kota Jambi. Bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Bidang SMP menggelar kegiatan bimbingan teknis perakitan kisi-kisi soal jenjang sekolah menengah pertama. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang dimulai pada 12 hingga 16 Juli 2022. Kegiatan dibuka secara langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi Firdaus dan Kabid Bidang SMP dan seluruh peserta dan panitia pelaksana bimbingan teknis. Disampaikan oleh Juwinta Bento Welado, Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang SMP, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis perakitan kisi-kisi soal jenjang sekolah menengah pertama ini diikuti oleh 40 guru sebagai peserta yang dipilih oleh pengawas bidang SMP sesuai dengan kemampuan jurusan mata pelajaran, karena ada 10 mata pelajaran yang dibahas pada bimbingan teknis ini. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat sumber daya manusia yang berkualitas dan perlu dilakukan penilaian sistematis dan bersinambungan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penilaian isi soal dan dalam membuat soal yang berkualitas. Dilaksanakan malam Rabu oleh Bapak Kadis, pelaksanaan di tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022. Peserta berjumlah 40 orang, masing-masing dari guru SMP. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mencapai sumber daya yang berkualitas, perlu dilakukan penilaian secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penilaian, dalam perakitan kisi-kisi soal pendidik yang harus kompeten dan berkualitas dalam membuat soal, supaya kami dinas mempunyai kaidah-kaidah yang untuk sebagai acuan kami sebagai dinas. Diketahui setelah bimtek perakitan kisi-kisi soal SMP Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2022 ini, maka peserta dapat mempraktikkan siklus mendiseminasikan ilmu pemahaman yang didapatkan kepada guru-guru yang lainnya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.